Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore dan selamat datang dalam tanda petik. Selamat hadir di acara tertempa dan lahir Manifesto Seni di Indonesia. Iya. Selamat sore Pak Gunawan Muhammad. Selamat sore juga Mas Hestu dan Ibu Siti Adiati. Ya, selamat sore. Saya cek dulu nih, ini udah ada berapa orang yang hadir. Sepertinya masih kita-kita aja, ini masih belum ada yang online. Ya. Bisa cek dari mana ya, kalau itu. Enggak kelihatan berapa orang ada hadir, nunggu. Untuk saat ini baru ada 7 dan itu termasuk kita semua, jadi masih baru panitia. Kita nggak bisa lihat ya sebenarnya ya. Kalau di Zoom itu agak kelihatan. Kelihatan ya. Daftarnya. Ada 7 orang sejauh ini, tapi sebentar saya sedang. Oke. Saya ingin sedikit berbicara dengan para pembicara dulu ya, sambil saya kira nanti juga yang hadir tidak akan ketahuan juga, jadi sambil mengikuti jalannya aja. Tertempa dan lahir Manifesto Seni di Indonesia, acara ini diinisiasi oleh Museum Macan dan terselenggara atas kolaborasi dengan Goethe Institute Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian program publik yang disusun beriringan dengan salah satu program pameran di Museum Macan yang saat ini sayangnya sedang tutup sementara ya, berjudul Julian Rosenfeld Manifesto. Jadi untuk pertama kalinya di Indonesia, Museum Macan menampilkan karya berjudul Manifesto, buatan perupa asal Jerman, Julian Rosenfeld, sebuah karya instalasi multikanal yang memenuhi area ruang galeri 2 di Museum Macan dengan 13 layar besar. Karya ini dibuat pada tahun 2015 lalu. Pameran ini sebetulnya dijadwalkan berlangsung dari 28 Februari sampai 31 Mei 2020, namun harus ditutup sementara terkait situasi pandemi global ini. Saya rasa Pak Gunawan sempat saya sempat ketemu pas pembukaan juga pameran, dan juga Ibu Siti juga saya sempat ketemu. Mungkin Mas Hestu sempat lihat pamerannya sebelumnya atau belum, atau lihat karyanya di tempat lain mungkin? Belum pernah saya lihat, cuma saya coba cek lihat di websitenya, dia memang bagus sekali ya. Ya memang karya ini memang jadi ada dua format, yang satu dalam format film dan yang satu dalam format pameran yang kami tampilkan di Museum Macan ada dalam format pamerannya. Oke. Format pameran itu berhenti, nggak hidup. Format pameran maksudnya gimana Pak? Format film seperti apa? Saya nonton di situ ini. Oh ya, kalau format film jadi ditampilkan sebagai film panjang, film feature. Jadi tidak sebagai instalasi. Kalau format pameran disebutnya jadinya instalasi multimedia atau instalasi video. Jadi mediumnya berbeda, bisa dikatakan seperti itu. Dan ada perbedaan sedikit durasi sebetulnya. Untuk acaranya sendiri akan berlangsung maksimal 1,5 jam sampai jam 18.30 sore ini. Dan masing-masing pembicara akan dipersilahkan menyampaikan sesinya selama maksimal 10 menit. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara sesama pembicara. Saya pikir ini akan menjadi sesi yang menarik juga. Kemudian ada sesi tanya-jawab yang akan dilakukan setelahnya. Setiap pertanyaan nanti akan dikumpulkan di tengah-tengah acara dan akan dibahas di akhir acara setelah diskusi diselenggarakan. Kemudian para peserta diskusi termasuk juga pembicara untuk dimohon untuk menggunakan mode senyap ketika tidak berbicara, dan yang akan menggunakan video hanya para pembicara dan moderator dalam acara ini. Oke, sedikit pengantar saja dari saya. Untuk diskusi kali ini ada beberapa poin penting yang ingin kita sama-sama bahas dan direncanakan, yaitu yang pertama adalah paparan mengenai 3 manifesto di Indonesia, yaitu manifest kebudayaan, gerakan seni rupa baru, dan juga Mukadimah Taring Padi, melalui tokoh
yang diundang saat ini, yaitu Pak Gunawan Muhammad, Mas Hestu mewakili Taring Padi, dan juga Ibu Siti Adiati. Yang kedua adalah diskusi mengenai manifesto itu sendiri sebetulnya sebagai medium atau cara penyampaian gagasan. Dan yang terakhir, fokus diskusinya adalah mendiskusikan manifesto tersebut mungkin bisa dikaitkan dengan konteks saat ini gitu. Apakah ada yang bisa menjadi refleksi atau bisa didiskusikan kembali poin-poinnya, dan bisa juga dibahas berkaitan dengan situasi konteks saat ini, karena kan ketika manifesto tersebut dibuat memiliki konteks sosial, budaya, politik yang berbeda dengan saat ini. Itu kurang lebih poin-poin penting yang ingin dibicarakan dalam diskusi kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan para pembicara. Yang pertama adalah Pak Gunawan Muhammad. Pak Gunawan Muhammad adalah seorang penulis, penyair, dan jurnalis. Ia adalah salah satu penandatangan manifest kebudayaan yang diumumkan pada majalah Bulanan Sastra pada September 1963 dan Harian Berita Republik pada Oktober 1963. Bersama dengan manifestonya, diterbitkan pula penjelasan manifest kebudayaan yang membagi pembahasannya menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah Pancasila sebagai falsafah kebudayaan, yang kedua kepribadian dan kebudayaan nasional yang merujuk pada konsep humanisme universal, dan yang ketiga adalah mengenai istilah politisi dan estetisi yang merujuk pada sebetulnya paham realisme sosial dan menganggap pemahaman politik di atas estetik itu merupakan sesuatu yang utopia. Yang kedua adalah Ibu Siti Adiati. Ibu Siti Adiati merupakan salah satu perupa anggota Gerakan Seni Rupa Baru atau GSRB yang menerbitkan 5 jurus Gerakan Seni Rupa Baru Indonesia pada 1979 dan Manifesto Gerakan Seni Rupa Baru pada 1987. Kedua pernyataan ini memiliki gagasan untuk menolak pemahaman dan praktik seni rupa lama yang terkotak-kotakan seperti dalam medium seni lukis, seni patung, dan seni grafis. Atau disebut juga dalam istilah high art. Gerakan Seni Rupa Baru sendiri menjunjung tinggi seni rupa Indonesia yang bersifat non-elitis, aktual, dan sosial. Yang ketiga, ada Mas Hestu yang mewakili Taring Padi. Mas Hestu adalah perupa dan salah satu anggota kelompok Taring Padi atau bisa disebut juga TP atau disingkat TP di Yogyakarta. Taring Padi dibentuk pada 21 Desember 1998 dan menerbitkan Mukadimah Taring Padi bersamaan dengan konsepsi mengenai 5 iblis budaya pada Februari 1999. Sebagai gerakan, Taring Padi berpedoman pada isu-isu kerakyatan seperti egalitarianisme, humanisme, demokrasi, anti-diskriminasi gender, ekologi, hingga kebebasan berpikir dan bertindak. Secara khusus, Taring Padi memfokuskan karya-karyanya sebagai representasi perjuangan rakyat yang terdiri dari petani, buruh, dan masyarakat miskin. Acara ini akan dimoderatori oleh saya sendiri, saya Asep Topan, dan saya adalah kurator di Museum Jakarta, di Museum Macan, Jakarta. Oke, untuk yang pertama, saya ingin mempersilakan kepada Pak Gunawan Muhammad untuk menyampaikan paparannya maksimal 10 menit. Saya persilakan, Pak. Kalau terlalu panjang, dipotong. Ya. Baik. Terima kasih, Asep dan teman-teman. Hestu, sudah lama nggak bersua. Kalau dengan Hestu kadang-kadang, kalau dengan Hati lama sekali. Ya, tadi seperti dibilang Asep, setiap manifesto atau umumnya manifesto itu lahir dari suatu situasi sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Manifest kebudayaan juga demikian. Yang banyak dilupakan adalah konteks ini. Saya jelas bicaranya? Ya. Manifest kebudayaan ditulis tahun 1963. Umur saya 22 tahun waktu itu. Itu di dalam suasana demokrasi terpimpin. Dalam suasana demokrasi terpimpin itu ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, memang kebebasan berekspresi dan bersuara dipotong. Jangan lupa pada waktu itu ada orang-orang yang ditahan seperti Mukhtar Lubis, 9 tahun namanya ditahan. Kedua, yang lain ada juga saya lupa.
kebanyakan politisi, tapi yang wartawan Mohtar Lubis. Beberapa pengarang berpindah ke Malaysia seperti Takdir Ali Syabana dan Muhammad Balfas. Yang lain adalah buku juga banyak di Bredel. Majalah, koran pasti di Bredel beberapa. Bukan beberapa, banyak lah. Buku yang di Bredel, misalnya karyanya Takdir Ali Syabana, siapa lagi ya? Mohtar Lubis sendiri. Itu satu hal. Kedua adalah, waktu itu kan ada persaingan politik yang kuat antara PKI dan tentara dan partai-partai lain. Tidak hanya dengan tentara, juga dengan NU dan PNI. Di dalam persaingan politik itu, masing-masing kekuatan membentuk organisasi kebudayaan. PKI Lekra, PNI LKN, Lembaga Kebudayaan Nasional, NU Les Bumi, terus yang lain saya tidak ada. Mungkin tentara ada, tapi saya nggak tahu. Sementara banyak pengarang lukis kayak saya, Zaini, Nazar, siapa lagi? Sapardi Djoko Damono, Rendra, Taufik Ismail, terus siapa lagi? Hadi Yasin, Trisno Sumarjo, itu tidak punya partai, kita tidak ikut kemana-mana. Itu satu hal. Yang kedua adalah ada gagasan yang cukup kuat dari kalangan, dari PKI, kalangan PKI tidak secara resmi, dan dari pemerintah. Pemerintah waktu diwakili oleh Priyono, Profesor Dr. Priyono, yang menghendaki bahwa berlakunya doktrin realisme dan realisme sosialis. Tapi sebenarnya tidak jelas betul apa itu realisme sosialis. Pasti bagi Priyono lain dengan bagi Lekra. Di antara Lekra sendiri mungkin banyak yang tidak begitu paham. Saya pernah ketemu Mas Hersri dan memang mengatakan bahwa yang paham mengenai realisme sosialis itu ya cuma Pramudia Bang. Karena dia pernah bikin ceramah panjang di Universitas Indonesia, masalah gede. Lalu para seniman dikumpulkan dan berkumpul di rumah Maxim Gorky ya, di Moskow. Stalin juga hadir. Di sana kemudian dirumuskan realisme sosialis. Lalu itu berlaku. Sampai ke Eropa Timur, sampai ke mana-mana. Tidak semua orang komunis mendukung dan ikut. Dan tidak jelas juga sebenarnya maunya apa. Kalau di Italia dari karya-karya realisme sosialis Uni Soviet kemudian Cina, itu ya gambar kayak ya Stalin dihubung, dikelilingi pemuda-pemuda dan sebagainya. Mao Zedong juga demikian. Pembangunan ini, pembangunan itu. Tapi kan ada juga seniman yang tidak ikut-ikut seperti Picasso, anggota Partai Komunis yang agak aneh, Pablo Neruda, dan yang menarik adalah Diego Rivera dan Frida Kahlo di Meksiko. Dia bikin manifesto sendiri bersama André Breton, orang anggota Partai Komunis Prancis yang berjalan ke Meksiko. Di Meksiko waktu itu ada Trotsky, lari dari Stalin, kemudian dibunuh, dan di sana berembuk bikin manifesto yang namanya lupa, tapi masih manifesto itu diumumkan lah, yang menentang manifesto realisme sosialis. Nah, kemudian Stalin wafat tahun 1956-57, dan terjadi perubahan. Karena kan keadaan Stalin, zaman Stalin itu kan sangat represif. Banyak pengarang dipenjarakan, pelukis, dan dibunuh di juga film. Misalnya
Mandelstam, Osip Mandelstam, penyair itu dibuang ke Siberia sampai mati. Ya, beberapa yang lain saya lupa. Kemudian kan waktu itu ada Boris Pasternak yang menulis, kemudian dibungkam. Nah, tapi sudah ada perubahan ketika Stalin meninggal. Ya, terjadi apa yang disebut pencairan dalam ideologi, dalam kekuasaan partai. Dan mulai terbit karya-karya yang berbeda, yang lebih bebas. Itu tahun 57. Sementara itu di Eropa Timur yang lain sudah juga ada pergerakan. Nah, ketika itulah, ketika manifest kebudayaan diumumkan, kami sebenarnya ingin mengimbau supaya kemerdekaan tetap dipelihara meskipun dalam perjuangan revolusioner. Itu juga manifesto yang disusun oleh Diego Rivera dan André Breton. Itu juga yang terjadi setelah Stalin wafat. Penyair seperti Paul Eluard di Prancis, dan tapi yang penting juga di Soviet sendiri muncul penyair-penyair yang menjadi sangat populer. Yevgeny Kosenesensky yang menurut saya puisinya bagus sekali, hidup. Yevgeny itu seperti Rendra, kalau dia membaca banyak orang hadir. Pembacaan puisi di Eropa Timur waktu itu sangat populer. Saya pernah tanya waktu saya ke Polandia setelah Stalinisme, dia bilang, saya tanya gimana pembacaan puisi di sini, nggak seramai dulu. Loh, kenapa? Karena dulu tidak ada sumber suara kebenaran disensor, jadi puisi menjadi sumber suara kebenaran. Orang datang. Setelah bebas, malah orang tidak datang ke pembacaan puisi. Nah, manifest disusun untuk itu. Sebetulnya ini semacam petisi. Waktu itu kan kita nggak kenal sama kata petisi. Bukan organisasi. Masing-masing teken dan masing-masing menafsirkan apa yang diteken di sana. Yang menyusun draftnya Wiratno Sugito, seorang eseis, filosof, waktu itu beragama Katolik ya, kemudian dia menjadi Islam. Dan kemudian diedit rame-rame di Jakarta, di Jalan Raden Saleh, tempat seorang teman. Yang terutama aktif dalam proses itu adalah Arif Budiman. Saya ikut. Saya dengan Arif dekat sekali. Sebenarnya. Ya, praktis kami seperti in tandem selalu. Lalu lahirnya manifesto. Nah, manifesto ini kan suka disalahpahami, tadi disebut ideologinya atau dasarnya humanisme universal. Sebetulnya kata humanisme universal ini sebetulnya kata yang tidak pernah, yang selalu disalahpahami. Kata ini muncul tahun 40. Maaf, suaranya agak terganggu. Sudah sampai mana ya? Ya, sudah jelas. Sudah jelas sekarang. Tadi sampai mana? Humanisme universal. Ya. Di tahun 48 itu ada majalah namanya Gema Suasana. Di pemimpin redaksinya atau pengelolanya adalah Asrul Sani, Haidar Anwar, siapa lagi saya lupa. Dan yang menyuarakan begitu, yang suaranya tidak begitu militan terhadap revolusi, perang kemerdekaan. Selalu menganjurkan agak denigrating atau mengurangi semangat nasionalisme dianggap.
mengutip dari India kan ada Sarojini Naidu misalnya. Nah, Habib Hasyim melihat ini sebagai kesalahan. Dia sebut ini humanisme universal. Karena memihak pada, akhirnya memihak pada Belanda, kata dia. Itu tulisan Habib Hasyim dimuat dalam buku kritik dan esai sejarah Indonesia, bisa dicek. Kemudian di tahun, karena itu waktu di waktu manifesto, manifesto kebudayaan itu ada diperdebatkan apa yang sebenarnya dimaksud. Akhirnya kesimpulannya kalau Anda baca, manifest sebetulnya tidak mendukung good ke good ide ini. Ide ini ada dalam percaturan di dunia kesejahteraan Indonesia. Nah, kita bersikap bagaimana? Sikapnya adalah dirumuskan di sana, kita menerima manifest kebudayaan, manifest universal kalau menampung merupakan cerminan dari karya-karya dunia yang bermutu atau lupa saya. Tapi yang jelas kami menentang humanisme universal kalau mengaburkan kawan dan lawan. Tolong dicek dalam teks. Lalu isu yang lain adalah bagaimana terhadap realisme sosialis. Waktu itu sikap kami, realisme sosialis sebagai yang dirumuskan oleh Stalin dan Sedanov, kami tolak. Karena itu mematikan ekspresi kesenian di Uni Soviet. Anda tahu kan setelah, saya pasti tahu dan juga, ya, pasti juga. Dan itu, waktu revolusi Rusia meletus, muncul letupan kreativitas dalam yang kemudian diwakili oleh Russian avant-garde. Mayakovsky dalam puisi dan serupa banyak. Tatlin dalam arsitek. Ya, ingat kan, Russian avant-garde. Itu sangat kreatif. Sangat inspiring. Kemudian itu mati. Karena Stalin berkuasa, Lenin wafat, dan yang lain dibabat. Nah, kami tidak setuju dengan realisme sosialis kalau ini berarti seperti yang dimaksudkan oleh Stalin. Tapi kami setuju, katanya dalam manifest kebudayaan, kalau ini seperti yang dimaksudkan oleh Max Gorky. Ini, saya ingat ini pemikiran Wiratmo. Wiratmo itu sangat dalam dalam memahami sejarah Marxisme dan persoalan itu. Tapi menurut saya itu salah ya, kalau saya pikir sekarang. Karena Maxim Gorky terlibat dalam realisme sosialis Stalin. Yang berbeda adalah ya yang saya lihat ya yang seperti Diego Rivera itu, André Breton. Jadi orang-orang komunis yang bukan Stalin. Tapi kemudian waktu itu kan Trotsky dimusuhi, dibunuh, dan lalu menjadi stigma. Kalau sebut Trotsky, maka itulah salah. Di Indonesia itu stigma itu bahkan dikenakan pada Tan Malaka. Kalau orang PKI yang tidak suka Tan Malaka mengatakan Tan Malaka adalah Trotsky. Saya pernah tidak pernah tahu karena Trotsky saya kira pendapatnya agak berbeda. Tapi kata Trotsky menjadi jelek. Jadi realisme sosialis akhirnya didominasi oleh Stalinis. Tapi kemudian setelah Stalinis runtuh di mana-mana, ditinggalkan, timbul outburst, letupan yang menarik kembali dari kesenian dari negeri-negeri sosialis. Termasuk dalam film. Kami dulu itu selama di Jakarta kan film Amerika dilarang di Indonesia. Maka yang kita tonton di teater, bioskop adalah film Soviet atau film Tiongkok. Film Soviet kadang-kadang bagus. Dan bagus-bagus sekali. Seperti Hamlet, film produksi Soviet itu sangat indah. Tapi film Tiongkok kan hanya membangun jembatan dan jembatan bendungan. Nah, tapi kami nonton film-film Cekoslovakia di kedutaan. Di kedutaan itu ada bagian kebudayaannya itu suka memutar film. Nah, kebetulan yang kepala dinas kebudayaannya adalah
Mas Asmar, ya, kakaknya Mbak Dini. Jadi kami sering nonton di sana dan memang lain. Jadi semangat ini yang menimbulkan kita bisa mencipta dalam keadaan revolusioner tapi tidak tunduk pada partai. Nah, yang dimaksud sebagai politik sebagai orang lima itu sebenarnya tidak jelas. Saya kira bagi teman-teman Lekra juga tidak jelas. Apakah ini politik berarti politik dalam arti perjuangan sebagai panglima itu bagus bagi kami. Tapi kalau politik sebagai partai politik itu yang terjadi di bawah Stalin. Nah, itu kami tolak. Jadi ada dua, lalu dalam satu isu itu ada dua segi yang kita bicarakan. Lalu manifest ini diumumkan di majalah tadi sebut oleh Asep, majalah sastra, di satu Berita Republik, saya nggak tahu itu. Karena saya hanya berurusan dengan majalah sastra. Lalu ditandatangani oleh banyak orang dari Indonesia. Ada yang sastrawan, ada yang sok sastrawan, ada yang pelukis mendadak, gitu. Biasalah. Nah, kacau kalau. Lalu, dan diserang. Diserang tiap hari. Dan majalah sastra kan majalah kecil ya. Itu majalah sastra itu yang punya itu Mas Bambang siapa. Itu pemilik pabrik sepatu. Lucu ya. Karena tetangganya. Oh ya, sorry. Karena tetangganya itu teman kami, T.S. Mulyanto, dan pernah mereka menerbitkan majalah. Jadi punya pengalaman dalam penerbitan majalah. Tapi penerbitan majalah sastra itu habisin pamfletnya, duitnya dari Mas Bambang, dari jualan sepatu. Kecil sekali, jadi pengaruhnya nggak ada. Dan ketika diserang, ya, seluruh media dan waktu itu dikuasai oleh kaum revolusioner, jadi nggak bisa menjawab. Akhirnya dilarang oleh Bung Karno tanggal 8 Mei 1964 jam 8 pagi, saya ingat, diumumkan di radio. Saya ingat karena saya lagi baru bangun. Nah, itulah mulailah ada serangan dan pembersihan. Abiasin kan dibersihkan dari Fakultas Sastra, dia dicopot, Mirat pun dicopot dari RRI, dan beberapa dosen lain juga di beberapa tempat. 2 menit lagi, Pak. Oke. Okay. Nah, itu lalu kemudian ada kongres konferensi karyawan Pengarang Indonesia itu. Orang manifest diajak, tapi sebenarnya inisiatifnya dari kalangan yang pro-tentara. Karena waktu itu alternatif dari PKI kan tentara. Jadi banyak yang pro-tentara dari berbagai kalangan, termasuk HMI kan sangat dekat dengan tentara. Nah, kami kan nggak punya apa-apa. Ya. Kami diajak mau. Dan kami, beberapa teman kami, kayak Boko Rusakus, sangat antusias dalam kompresi itu, karena dia yang paling suka organisasi. Yang lain saya, Amir Arif Budiman, Miratma, apalagi Abi Yasin, itu organisasi malas. Rendra, ya. Nah, itu yang mungkin dianggap sebagai penggalangan kekuasaan. Lalu kampanye lah, dan kampanyenya terus terang lebih banyak fitnahnya daripada benernya. Sehingga sampai sekarang pun menjadi stigma kan. Kata mani kebutuhan, akronim yang diciptakan untuk stigmatisasi. Sampai sekarang pun masih banyak orang tadi menganggap ini humanisme universal, ini anti-politik, ini anti-komunis, dan sebagainya. Karena terjadi distorsi yang luar biasa dalam kampanye itu. Sayangnya bahwa generasi sekarang tidak mencoba meneliti lagi. Saya senang bahwa Asep tadi agak akurat mengutip tanggal dan sebagainya. Yang lain kan tidak baca. Saya menulis panjang di kemudian diterbitkan dalam buku saya, kalau nggak salah, buku Marxisme, Seni, dan Pembebasan. Ya, ya di sana. Saya sudah lupa. Nah, sebenarnya saya ingin menunjukkan
lanjutkan risetnya kalau memang dianggap penting. Nah, apakah sekarang masih relevan? Saya kira tidak. Kecuali semangat emansipasinya. Lainnya tidak perlu dihidup-hidupkan lagi. Tidak perlu di, sebenarnya dibicarakan hanya untuk, ya, untuk sejarah. Dan karena tidak ada lagi masalah partai dan kesenian, kan? Partai Komunis mempunyai daya tarik yang bagus. Jadi kalau ada seniman ke sana itu bukan karena oportunisme saja. Kalau Golkar kan nggak ada. Orang masuk Golkar ya karena duit. Setelah Soeharto itu semua partai karena duit. Nah, sekarang karena itu nggak ada. Masuk perjuangan ideologi nggak ada. Jadi tidak perlu ada manifest-manifestan. Yang perlu memang semangat pembebasan yang mungkin harus tetap ditegakkan dan selalu akan ditegakkan karena munculnya represi dari pemikiran dari agama. Itu yang harus dijaga. Tapi sejauh ini kan resistansi terhadap represi ini masih kuat. Dari negara saya nggak tahu karena ya setahu saya negara atau tidak punya minat atau memang lebih-lebih sejak Orde Baru kan jatuh kan. Waktu Orde Baru kan jadi represi juga. Jadi represi dua kali. Orang seperti Mohsar Lubis itu direpresi dua kali. Di bawah Orde Baru juga dipenjarakan. Ya. Saya waktu itu di harian kami juga di Breder kan. Yang di Tempo di Breder. Jadi, tapi setelah itu kan nggak ada. Dan itu yang mengancam bukan negara lagi, tapi kekuatan masyarakat yang intoleran. Oke, okay? Terima kasih sekian. Mudah-mudahan menarik. Silakan bertanya yang malu bertanya sesaat di jalan. Terima kasih Pak Gunawan atas paparannya yang lumayan lengkap ya. Jadi saya ingin sedikit aja merangkum. Tadi Pak Gunawan sudah memaparkan kepada kita semua mengenai kurang lebih sejarah singkatnya dan juga yang menarik sejarah singkat manifest kebudayaan ya, dan yang poin yang menarik yang ingin saya singgung lagi sedikit adalah bahwa tadi ada penekanan mengenai pembeda antara realisme sosial yang diusung oleh Stalin dan juga yang diusung oleh Gorky. Yang kedua adalah juga mengenai gagasan politik sebagai panglima yang menurut Pak Gunawan tadi tidak jelas, dan politik itu juga bisa menjadi baik apakah ketika dia dipakai sebagai alat perjuangan, tapi juga tidak baik ketika dia hanya merujuk pada partai politik. Dan tadi yang terakhir sangat menarik mengenai jawaban apakah masih relevan saat ini. Jawaban beliau adalah mungkin tidak, kecuali, ini catatan buat kita semua adalah kecuali semangat emansipasinya, semangat pembebasannya, karena saat ini muncul represi dari agama. Sekian mungkin dari rangkuman dari Pak Gunawan, dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan Ibu Siti Adiati. Silakan Bu. Maaf Bu, ininya di mute. Ya. Selamat sore kawan-kawan yang hadir, dan juga Mas Gunawan, Mas Hestu yang di tempat yang jauh, dan Mas Topan. Biasanya tentang seni rupa baru sudah banyak dibicarakan, tetapi saya akan mencoba untuk melengkapi apa yang mungkin belum pernah atau sedikit disinggung, yakni mengenai bagaimana Desember Hitam yang waktu itu juga dikatakan sebagai Black December. Seperti kata Mas Gunawan dulu juga itu termasuk stigma sebagai Black December gitu. Tapi kemudian karena kita waktu itu justru dengan dekat dengan media, media selalu berada di sebelah kita. Nah, saya akan mulai dari pameran besar seni lukis Indonesia yang pertama tahun 74. Itu yang kemudian menjadi embrio daripada pernyataan Desember Hitam. Jadi ini saya perlihatkan apa lukisan yang dimenangkan di dalam pameran besar seni lukis itu. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan.
Ya, ini sedang. Sebentar. Ya, next. Ya, ini para pemenang dari Pameran Besar Seni Lukis Indonesia. Inilah yang kemudian menjadi pemicu untuk kami waktu itu membuat pernyataan dengan adanya. Halo. Screen-nya belum kelihatan, Bu. Presentasinya belum terlihat. Mungkin bisa dibantu dari teman-teman yang memegang presentasinya mungkin. Bentar ya, bentar. Tadi udah bagus. Oke, sambil ini aja ya, sambil jalan aja ya Mas ya. Boleh ya, silakan. Silakan Bu, silakan. Ya, ya. Jadi yang dipilih adalah 5 pemenang. Dan itu bagi kami melihat hasil yang diberikan oleh dewan juri itu sebagai satu tone ya, satu gaya, satu warna gitu. Nah, ini yang mereka sebut sebagai pemenang. Lalu kami menanyakan pada dewan juri, dan dewan juri waktu itu juga mengatakan bahwa anak-anak muda yang ikut pameran ini cenderung coba-coba main-main dan tidak serius gitu. Nah, disitulah kami lalu berkumpul bersama, lalu kita membuat pernyataan itu. Pernyataan Desember Hitam, saya rasa sudah banyak orang tahu, tapi di antaranya bahwa yang namanya kepancaragaman itu harus diterima sebagai produk dari seni rupa kita. Sudah kelihatan belum Mas gambarnya? Belum kelihatan Bu, masih Ya baik, kalau gitu kita sambil jalan aja. Dari kepancaragaman, kemudian juga jadi ada 5 masalah yang kita persoalan di dalam. Sudah lihat Mas? Sudah terlihat. Ini yang kita lihat sekarang adalah karya pemenang Pameran Seni Lukis Indonesia. Iya, ini pernyataan Desember Hitam. Ini saya rangkum dengan lebih sederhana. Ya, kepancaragaman seni lukis di Indonesia adalah kenyataan yang harus diterima. Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan berorientasi pada kenyataan hidup sosial, budaya, politik, ekonomi, menempuh perspektif baru bagi seni lukis Indonesia. Dengan demikian, identitas seni lukis Indonesia jelas eksistensinya. Kemudian terakhir, menolak konsep-konsep usang yang masih dianut oleh para establishment. Nah, itu yang kemudian kita tahu bahwa itu yang kita lihat dari hasil penjurian itu terlihat bahwa ada satu depolitisasi di dalam kebudayaan, di dalam kesenirupaan tepatnya. Nah, kemudian kita yang muda-muda ini berkumpul waktu itu di ada warung yang sangat terkenal di Tim, namanya Warung Dewi Indah. Dari situ biasa anak-anak muda, waktu itu saya juga masih berumur 22 tahun seperti Mas Gun pada saat Mani Kebu, penuh semangat, dan kita begitu, jadi seperti membuat kasak kusuk gitu, lalu banyak orang mendengarkan pernyataan kami, lalu kita buat pernyataan itu. Lalu yang membersihkan, merumuskan dengan baik itu adalah waktu itu Peransi ya, mungkin itu juga kawan Mas Gunawan waktu itu, jadi yang paling tua, dan dia bukan sudah penuh pengalaman. Lalu dengan begitu kita tanda tangan di situ, lalu membuat bunga, karangan bunga seperti orang pengantin itu, tetapi menghadirkan ikut berduka cita atas matinya seni lukis Indonesia. Nah, di situ
Kami berantem dengan polisi atau waktu itu belum ada satpam ya, agar karangan bunga itu bisa ditaruh di depan tempat di mana diumumkan para pemenang itu. Lalu kita seperti berantem dengan mereka, tapi sempat berapa menit gitu cuma ditaruh di situ, dan waktu itu majalah Tempo yang sempat memotret pas di depan situ. Kemudian bunga itu ditaruh di gudang di tim gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi itu memang yang punya dokumen bunga itu cuman Tempo saya rasa. Nah sesudah itu, lalu kita buat pernyataan. Pernyataan itu kita bagikan. Tadinya mau kita siarkan, mau kita umumkan waktu pertemuan itu, tetapi kita tidak boleh masuk. Kemudian kita bagikan kepada para wartawan waktu itu. Nah, kemudian muncullah pernyataan Desember Hitam. Nah, dengan demikian, waktu itu kami masih sebagai mahasiswa ya, waktu ketika pulang, yang itu kita tidak pernah terpikirin seperti itu, tetapi kita sudah mengerti bagaimana kita harus menanggung resiko jika kita suka protes gitu waktu itu. Nah, sampai disitulah waktu kami pulang, kemudian beberapa waktu kemudian, kami diinterogasi oleh pimpinan SDS RI Asri, dan pada akhirnya kami harus membuat surat permohonan maaf agar kami bisa terus sekolah ya. Tapi kami nggak mau karena itu adalah persoalan prinsip bagi kami. Kemudian yang kedua bahwa kita diundang bukan sebagai mahasiswa asli, tapi kita diundang sebagai pelukis. Yang waktu itu memang sulit memisahkan antara mahasiswa dan pelukis ya. Di asli waktu itu yang juga timbul kemudian masalah di dalam akademis. Bagaimana seorang pelukis juga sekaligus mahasiswa akademis seni rupa. Dan pada akhirnya kami ya sudah tidak mau kompromi, akhirnya kami harus keluar. Nah, keluar itu kawan-kawan kami bahkan ada dua dosen yang betul-betul prihatin dengan keadaan seperti itu. Karena kami menyebutnya waktu itu adalah birokrasi otoriter gitu ya. Jadi lalu di antaranya ada Pak Sudarmaji yang kemudian dia harus keluar juga dari ASRI karena dia memberi semangat dan juga memberi dorongan pada kami. Kemudian yang kedua jauh kemudian itu adalah Pak Sudarso SPMA yang kemudian dia dibuang, istilahnya dibuang gitu ya, sebagai wakil atas kebudayaan gitu di Den Haag atau gimana. Waktu itu waktu saya tinggal di Paris, dia menelpon saya dan dia mengajak bertemu di kantornya dia gitu waktu itu. Kalau Pak Darmaji kemudian dia hijrah ke Jakarta, kemudian dia ditaruh di museum. Waktu itu kami hampir menangis ya secara emosional gitu, bahwa dia ditempatkan di sebuah museum yang betul-betul kotor dan seram gitu ya. Itu waktu itu namanya Museum Seni Rupa dan Keramik ya, sekarang sudah bagus ya. Nah itu dua orang dosen kami yang saya anggap menjadi kawan. Kemudian juga kawan-kawan, ada kawan namanya Agus Darmawan itu juga yang kemudian harus dikeluarkan juga karena membela ya, istilahnya membela kami dengan mereka membuat pameran Nusantara yang membuat karya-karya dekoratif seperti waktu pameran yang menang, seperti karya-karya pameran yang menang itu, lalu lengkap dengan musik Sam Saimun ya, kemudian ya pokoknya suasana kedaerahan, ketradisionalan gitu waktu itu. Tapi
dua hari kemudian dia ditutup oleh polisi. Lalu orang-orang diberhentikan. Waktu itu sponsornya sebetulnya Karta Pustaka, jadi Romodik sendiri bersemangat untuk memberi tempat mereka pameran. Nah, ini sekali lagi juga mereka harus minta maaf karena mereka berdelapan orang, minta maaf dengan kepada Pak Abbas Ali Basam waktu itu. Lah, tapi dari delapan orang itu tujuh orang mau meminta maaf, kemudian dia sampai sekarang juga menjadi beberapa dosen di sana juga. Hanya Agus Darmawan yang dia tidak mau minta maaf karena dia caranya adalah dengan menjatuhkan nilainya dia supaya dia mengulang lagi gitu. Jadi dia nggak mau lagi, kemudian terpaksa harus keluar. Begitu. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Adalah juga karena Pak Abbas waktu itu adalah sekretaris pribadi Ida Bagus Manter. Jadi dia punya tugas untuk mengamankan suasana ASRI untuk menjadi ISI pada tahun 84. Jadi beliau yang harus mengamankan supaya tidak ada rame-rame di ASRI. Nah, itu tahun 74. Jadi 10 tahun kemudian baru ISI itu dibuka gitu. Nah, oleh sebab itu kami yang dianggap pengacau ini ya harus keluar dari situ. Kemudian itu juga tercetus ketika Pak Abbas sudah tidak menjadi pejabat di situ lagi. Dia selalu bilang pada teman, udah yang dulu nggak usah dipikir-pikir lagi, saya juga dipaksa dari mana-mana, katanya begitu. Nah, jadi ya udah itu masa lalunya dia, tapi apapun juga saya harus berterima kasih kepada dosen yang juga karena membantu atau solidar dengan mahasiswanya sehingga dia kehilangan pekerjaannya. Lalu kemudian ketika kami diskors itu, istilahnya diskors tanpa batas. Nah, terus teman dari Bandung, James Pangkat dan juga Sanento, kemudian merasa dia solidar ya, ada solidaritas dari mereka dan kami banyak berdiskusi. Pada akhirnya kami menjadi kawan, pertemanan. Dan pada akhirnya ketika solidaritas, pertemanan dan juga sepaham, lalu kami membentuk seperti pasukan gitu ya. Ayo kita pameran. Jadi akhirnya terbentuknya pameran 75 itu kita menamakan diri dengan GSRP. Nah, itu awal mulanya dengan karya-karya yang memang dianggap itu karya-karya yang sangat vulgar waktu itu namanya, dianggap sangat vulgar dan kemudian juga enggak ada aturan begitu ya. Tetapi ini yang kami perjuangkan sebagai kebebasan berekspresi, kebebasan kita berpikir dan kebebasan kita menentukan arah kita. Nah, itu akibat dari pernyataan Desember Hitam. Nah, dengan GSRB ini tahun 75 kita lalu berpameran. Kemudian selalu banyak orang, kita selalu dikritik habis-habisan ya. Bukan kita dipuji atau apa, dikritik habis-habisan gitu. Dan kita selalu mempertahankan ide dan gagasan kita. Nah, itu misalnya waktu ada diskusi selalu dipenuhi oleh pengunjung atau orang yang ingin tahu soal itu. Nah, dengan demikian terus kami bersemangat. Salah satu semangat kami juga seperti orang-orang seperti dari senior kita seperti Mas Gunawan, kemudian juga Pransi, kemudian juga Pak Oye gitu ya, itu memberi semangat bahwa ayo maju terus kan gitu. Nah, tapi kita lalu berpikir juga kalau kita
berkarya terus, kita harus juga berpikir. Kemudian ini karya-karya seni rupa baru, jadi berbeda dengan karya-karya dari pameran besar itu. Ini. Lalu 76, kita pameran konsep. Di pameran konsep ini, di Balai Budaya waktu itu, kita 6 hari, 4 hari kita pakai untuk benar-benar kita brainstorming ya, membaca, mengolah gagasan, lalu mencari sejarah seni rupa Indonesia kita itu seperti apa, kemudian apa itu kebebasan, ya kita ekspresikan di dalam kata-kata, juga tulisan-tulisan, gambar-gambar, yang boleh aja disampaikan apa aja bentuknya, gambar, terus ada cuma coret-coret, ya, jadi seperti ini, jadi nggak jelas sebetulnya. Sampai itu ada teman kami Bonyong itu yang sampai saking capeknya untuk menulis dan berpikir. Seniman jarang berpikir di seni rupa ya gitu. Dia tidur di atas kertas dengan tulisan yang macam-macam itu. Lalu ya kita ketawa-ketawa aja gitu. Lalu itu ditempel di dinding dan dengan banyak coret-coretan itu. Kemudian suatu hari Pak Kusnadi itu dari Direktorat Kebudayaan datang, lalu dia marah-marah. Apa ini seni rupa seperti ini kan gitu. Ini vulgarisasi, ini enggak bisa gitu kan. Cuman kita selalu ketawa kalau ketemu Pak Kusnadi itu karena kita selalu beradu argumentasi dan enggak cocok gitu. Tapi kita senang kalau dia datang gitu. Nah, itu asal mulanya kita. Nah, ini kita membuat ringkasan gaya atau lifestyle-nya orang lama seperti ini kan gitu. Ini banyak serinya sebetulnya, tapi banyak yang sudah tidak terbaca lagi. Ini sangat terkenal, kemudian juga ini yang menggambar adalah Prianto, kemudian ada di dalam buku Seni Rupa Baru juga. Lalu sesudah pameran konsep itu, hanya 10 orang ya kami, itu dan itu kita, saya tidak tahu bahwa persahabatan antara ITB dan ASRI itu ternyata begitu kental gitu. Jadi kami tidur di situ, kami makan di situ, kami bincang di situ, sampai mabuk-mabuk, sampai kita bilangnya kita itu gang overdosis gitu. Itu digambarkan di situ, gang overdosis gitu, sampai udah usaha kita mati-matian untuk mengerti posisi seni rupa kita itu seperti apa gitu. Sehingga ini adalah embrio dari 5 gebrakan seni rupa baru di tahun 79. Nah, tetapi di sela-sela dari 76 itu ada pameran juga tahun 77, anggota kita bertambah banyak. Kemudian juga diundang oleh Pusat Kebudayaan Perancis di Bandung. Katalogusnya. Ini mereka, kami ada 18 orang dan mereka gambarkan sebagai tokoh-tokoh Superman gitu di sini gitu. Lalu setelah 77 dari tim lalu ke Bandung, kemudian pameran 79 itu kita adalah pameran terakhir itu pesertanya semakin banyak lalu terbentuknya manifesto GSRP. Nah, ini manifestonya sudah banyak dituliskan, tapi di antaranya adalah membuang jauh imaji seni rupa lama dengan batasan lukis patung grafis, lebih mengutamakan kekayaan ide atau gagasan, percaya pada masalah sosial aktual sebagai masalah yang penting dibicarakan, kemudian mengharapkan keragaman karya dalam seni rupa Indonesia dan menolak jauh cantrikisme dalam gaya. Ya, waktu itu memang banyak pelukis-pelukis yang punya murid dan dia gayanya sama dengan gurunya gitu. Mencita-citakan perkembangan seni rupa yang Indonesia dalam tanda petik dengan jalan mengutamakan pengetahuan sejarah seni rupa Indonesia baru
yang dimulai dari Raden Saleh. Kemudian mencita-citakan, yang kelima, mencita-citakan seni rupa yang lebih hidup. Nah, tetapi kemudian pada tahun pameran yang terakhir 79 itu, kami juga bubar, membubarkan diri. Nah, kenapa begitu? Karena mungkin, saya nggak tahu mungkin, karena kami sudah banyak berbeda paham, kemudian juga, apa ya, mungkin sifat gerakan seperti itu ya, ketika pada satu titik, kita nggak bisa lagi gitu. Lalu kita membubarkan diri. Nah, tapi kemudian kita masih mencoba untuk kembali pada tahun 87 dengan proyek satu namanya, Pasaraya Dunia Fantasi. Ini ya itu sesuai dengan juga kita para urbanis yang kemudian kami dari Jogja, dari Bandung, itu ke Jakarta sebagai kaum urban. Lalu apa yang kita lihat menjadi lain ya, yang namanya apa, keadaan sosial yang aktual itu ya. Kita hidup di dalamnya situ. Makanya kemudian kita membuat kerja kita secara kolektif tanpa nama yang melahirkan karya bersama dari disiplin seni dan ilmu yang berbeda-beda. Jadi kami datang ada 21 atau 19 orang itu punya disiplin yang berbeda-beda. Jadi ada orang desainer, ada sineas, ada pemain teater, ada guru, bahkan juga Saninto ya, itu juga bergabung di situ, dan juga waktu itu Arif Buduan dan Mas Pak Statistik itu, siapa lupa saya namanya, itu bergabung sama kami juga dengan Emmanuel Subangun, jadi membuat apa bersama-sama Pasaraya ini menjadi satu proyek bersama. Nah ini makanya ini yang sangat beda sekali dengan yang GSRP. Ini adalah apa poster di depan besar sekali ini coba dilihat. Jadi semua orang itu belum terlihat ya. Di sini gambar. Oh belum terlihat. Udah kelihatan Mas? Saya bisa melihat udah bagus. Oh ya udah, ya udah. Pameran dan juga katalog. Ya, ya. Ruang pameran ini ha. Ini ruang pamerannya. Kemudian juga apa? Katalogusnya itu modelnya adalah Niki Ardila waktu itu yang lagi ngetren ya waktu itu. Kemudian juga apa? Ini warna-warni lampu, kemudian etalase dan kata-kata yang diplesetkan ya itu. Jadi kita udah mulai dengan plesetan waktu Pasaraya. Jadi misalnya sabun kame itu kan, pakailah sabun kame supaya badan kamu bersih. Kame itu lalu diplesetkan jadi somai gitu. Pakailah somai supaya badanmu bersih gitu. Atau Dunlopilo waktu itu dunia pilon, jadi dunia pilon gitu ya. Jadi apa ada majalah gadis waktu itu diplesetin jadi genduk gitu, macam gitu ya. Halo Bu Ati. Tampaknya Bu Ati mengalami gangguan koneksi. Mas Hestu bisa bicara sedikit? Bisa terdengar Mas Hestu saya? Ya. Oh, Bu Ati terdengar nggak suaranya dari situ? Berhenti? Ya? Enggak, juga berhenti, ya. Nggak dengar saya. Oke. Okay. Agar tidak mengulur waktu, saya ingin saya kira presentasi Bu Ati sudah cukup banyak juga ya. Jadi saya ingin sebelum ke Mas Hestu, saya ingin mencoba merangkum sedikit yang tadi disampaikan Bu Ati ya. Karena koneksinya mengalami gangguan. Jadi tadi Ibu Siti Adiati sempat memaparkan kepada kita semua mengenai gerakan seni rupa baru dan awal mula terbentuknya mulai dari pameran besar seni lukis Indonesia tahun 74, pernyataan Desember Hitam, dan kemudian ada
polemik di dalam kampus sendiri antara pengajar dan juga mahasiswa seninya. Kemudian juga ada isu mengenai bagaimana seni rupa saat itu yang mereka ciptakan disebut vulgar. Jadi beliau sempat menyebut bahwa seni rupa dan vulgarisasi, istilah seperti itu yang sempat masuk. Dan kemudian juga ada pembahasan mengenai pameran-pameran GSRB yang telah dilaksanakan, dan juga ada isu mengenai solidaritas terutama di antara teman-teman sendiri dan juga beberapa dosen, dan kemudian juga teman yang di luar Yogyakarta juga seperti Pak Jim Supangat dan Sananto Yuliman. Dan yang terakhir sempat disinggung oleh Ibu Ati adalah juga karakter multidisiplin dan kolektif di dalam tubuh GSRB itu sendiri. Selanjutnya saya mempersilakan kepada Mas Hestu untuk memaparkan materinya, Mas. Silakan, Mas. Ya, halo. Terima kasih waktunya sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Museum Macan yang sudah memfasilitasi, dan Goethe Institute juga yang sudah memberikan waktu dan teknis semuanya. Asep, Pak GM dan Bu Adiati. Saya Terima kasih kembali, Mas. Saya di sini mewakili Daring Padi untuk menyampaikan beberapa hal yang diperlukan dalam materi diskusi ini. Artinya tidak semuanya akan bisa disampaikan dalam waktu yang lumayan singkat. Tapi artinya saya juga berusaha untuk melihat mana yang perlu gitu. Jadi sebelum masuk dalam materi, saya mau ingin menyampaikan salam saya, yang salam merdeka dan salam pembebasan untuk saudara dan kawan, sahabat yang sebelumnya sudah mendahului kita, yaitu almarhum Yustoni Voluntero dan juga almarhum Esteri Darmawan, sahabat saya juga Hendras, dan juga teman dekat saya Saiful Bahri. Beliau dahulu yang memang mau bersama kami semua untuk berbuat, untuk berproses bersama. Jadi artinya saya mencoba untuk menyampaikan hal ini agar beliau, almarhum kawan-kawan ini juga bisa mendapatkan tempat yang terang dan luas di sana, ya. Apabila dibaca dari nama, Taring Padi jelas mempunyai perbedaan ya dengan gerakan-gerakan yang sebelumnya. Seperti katakan yang jauh sebelumnya, yaitu manifestasi kebudayaan yang sekarang ada Pak GM, dan jelas dan juga dengan GSRB, artinya di Manikebu pada waktu itu jelas akan bagaimana membuat counter culture terhadap sebuah situasi politik atau organisasi yang secara ideologis memang berseberangan, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak GM sebelumnya, dan juga seperti GSRB adalah sebuah gerakan yang memang ada di gerakan seni rupa yang mencoba untuk menawarkan persepsi-persepsi atau pola ekspresi atau sudut pandang yang baru dalam seni rupa. Sementara di Taring Padi, saya melihatnya di Taring Padi
Ditarik Padi mencoba untuk menjawab sebuah kebutuhan, ya, sebutuh akan perubahan sosial budaya melalui bahasa, estetika, dan seni. Jadi pada tahun akhir 90-an, waktu itu tahun 98, Tarik Padi mendeklarasikan dirinya di Lembaga Bantuan Hukum Jogja dengan menyampaikan beberapa statement-statement yang tadi Asep juga sempat kasih tahu sebelumnya. Saya malah ada beberapa hal yang sudah juga lupa apa isinya, apa mukadimah, apa itu lima budaya. Jadi tapi artinya statement itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk membuat untuk menggarisbawahi atau untuk mensikapi sebuah zaman di mana statement atau yang bisa diartikan juga sebagai manifesto, tapi artinya juga agak berbeda ya antara manifesto dengan sebuah statement. Artinya bagaimana keberpihakan dari sebuah kelompok atau bisa juga seseorang, bisa juga sebuah genre tertentu untuk mengkritisi situasi atau kondisi sosial dan politik. Artinya Tarik Padi di sini adalah sebuah produk dari zaman pada saat itu, yang tentu saja kalau mau ditarik secara latar belakang tentu juga ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Artinya memang Tarik Padi kebanyakan juga kawan-kawan di Tarik Padi banyak dari kawan-kawan pekerja seni dari yang sebelumnya juga banyak belajar seni rupa di kampus ISI di Jogja. Dan kemudian kami coba untuk tinggal di satu di tempat lama yang kami coba untuk fungsikan gitu. Kami nggak mau mengartikan sebagai okupasi, tapi kami coba untuk memfungsikan kembali dari gedung yang sebelumnya ditinggalkan oleh pemiliknya gitu, yaitu kampus seni rupa gitu. Lantas yang perlu digarisbawahi juga bahwa di dalam halo di dalam sebuah gerakan tentunya punya punya agenda-agenda dan punya prioritas-prioritas yang penting dan perlu untuk diselesaikan, ya. Artinya seperti Tarik Padi tumbuh dalam jaringan. Jadi artinya kaitan antara jaringan yang terkait satu sama lain dan tentunya yang juga mempunyai pandangan dan punya persepsi yang satu arah. Artinya bahwa melihat dari hal itu Tarik Padi mempunyai cara kerja kolektif, ya. Jadi bagaimana berjaringan dan merupakan metode gerakan yang ditumbuhkan dan berkembang. Itu saya rasa itu tipikal pergerakan tahun 90-an pada saat network atau berjaringan itu menjadi salah satu pilihan gitu, salah satu yang diambil yang kemudian menjadi cara untuk menyampaikan atau melawan dominasi rejim atau
atau kekuatan budaya mainstream pada saat itu. Artinya melihat dari situ bahwa kolektivitas di Taring Padi adalah sekali lagi itu kolektivitas jaringan yang ada di dalam internal saling berhubungan dengan situasi eksternal yang lain. Jadi seperti halnya misalnya Taring Padi juga dibesarkan oleh gerakan-gerakan bawah tanah atau gerakan-gerakan underground pada saat itu, yang juga munculnya sebuah misalnya musik-musik punk atau gerakan-gerakan pada saat tato menjadi diskriminasi, menjadi kriminal pada saat Orde Baru itu dikriminalkan. Pada saat itu Taring Padi mencoba untuk baterainya mau habis. Jadi pada saat itu Taring Padi mencoba untuk memfasilitasi juga untuk mensupport gerakan-gerakan bawah tanah. Artinya misalnya musik-musik underground yang tumbuh dengan subur pada zamannya gitu. Tentu saja musik underground sekarang juga masih ada, tapi juga sudah berbeda karena slogan-slogan yang ditumbuhkan juga pada waktu itu memang benar-benar anti mainstream gitu. Anti media, anti mainstream. Jadi nggak peduli mau di cover atau tidak, dan tidak mau berkompromi dengan media-media besar gitu. Yang notabene-nya adalah media-media kapital. Artinya sampai sekarang juga masih melakukan hal yang sama, tapi juga sepertinya zamannya sudah bergeser ya. Tidak mungkin tidak se eksklusif dulu. Jadi hal ini yang kemudian mencirikan bahwa Taring Padi adalah sebuah kelompok atau sebuah kolektif yang dihidupkan oleh jaringannya gitu. Jadi Taring Padi tidak akan hidup dengan sendirinya pada saat dia tidak punya jaringan di luar dirinya, misalnya yang ada di, katakan secara lokal di Indonesia, katakan kalau tidak ada jaringan kawan-kawan yang ada di Bandung atau kawan-kawan yang ada di Jakarta atau Surabaya, itu tidak akan tumbuh tidak akan menjadi bagian besar seperti itu. Bahkan pada saat awal mulanya tahun 1998 katakan, pada waktu gerakan mahasiswa, pada saat itu pun juga jaringan sudah terbentuk pada saat Taring Padi kemudian menjadi bagian dari sebuah gerakan mahasiswa yang ada di tingkat lokal gitu. Artinya bagaimana kemudian mentransfer kekuatan dengan jalan membuat statement-statement dalam bentuk gambar, dalam bentuk lagu, dalam bentuk bahasa, dalam bentuk tulisan atau sastra gitu. Jadi artinya yang dilawan jelas pada saat itu adalah rezim Orde Baru gitu. Jadi pada saat rezim Orde Baru sudah tumbang, artinya ada sebuah kebutuhan yang lain untuk bekerja. Artinya bahwa sebuah rezim tidak begitu saja pada saat Soeharto turun dari statusnya sebagai presiden, kan belum tentu juga sistemnya akan turun gitu. Jadi itu yang kami rasa sebagai ini Taring Padi tumbuh secara natural untuk menjadi
untuk mensikapi kebutuhan-kebutuhan kebudayaan gitu. Artinya bahwa melewati bahasa-bahasa yang aktual, lugas, dan semua orang bisa baca. Artinya Taring Padi membuat dengan cara kerja ini, Taring Padi membuat bahasa ungkap yang langsung gitu, dengan komposisi visual yang mampu mentransfer kesadaran. Dan itu secara perlahan pemahaman itu akan masuk ke dalam psikis seseorang gitu. Misalnya Taring Padi juga seringkali mengolah, misalnya dalam setiap pada saat itu mengolah media pertunjukan gitu ya, atau performan dalam sebuah aksi, dalam sebuah demonstrasi di jalan, dengan membuat performance art, dengan membawa dengan simbolisasi katakan, dengan membuat wayang-wayang dari karton yang dengan ukuran life size dan besar, dan kemudian dibawa untuk melakukan aksi di jalan, dan itu sangat secara visual menjadi sebuah gerakan baru, membuat warna baru. Kalau ada Taring Padi dalam aksi tersebut, ya akan ada sebuah warna-warna itu gitu. Artinya misalnya membawa boneka membuat boneka besar yang dibuat dari jerami ya, dengan bentuk tikus gitu. Tikus disimbolkan sebagai sebuah sistem yang menggerogoti bangsa ini sebagai bangsa koruptor seperti itu. Jadi artinya tikus kemudian di situ tikus kita arak di jalan menjadi sebuah performance sendiri, dan kemudian terakhirnya ada pembacaan puisi dan kemudian kita bakar. Dan artinya itu seperti ada satu sebuah statement-statement yang saya rasa cukup kuat sekali pada saat itu. Bagaimana entertain dari sebuah ruang, membuat entertaining di ruang publik ya. Seperti itu. Salah satunya itu. Jadi kecuali itu juga Taring Padi juga menerbitkan, Taring Padi punya satu zin namanya Trompet Rakyat. Pada saat itu Trompet Rakyat dibuat selama berkala, dari satu bulan sekali. Jadi di situ kontribusinya bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk puisi atau gambar, yang kemudian di set up menjadi sebuah sindan, dan kemudian di fotokopi dan kemudian dibagi kepada publik yang atau rakyat yang memerlukan seperti itu. Lantas di dalam Trompet Rakyat itu sampai sekarang sebenarnya masih ada, tapi memang tidak seperti awalnya, seperti dulu. Awalnya memang jauh-jauh lebih intens, tapi memang ternyata juga sangat tidak mudah untuk membuat konsisten bekerja dengan media yang harus terbit setiap saat. Itu mungkin Pak GM tahu persis bagaimana problem dari media yang harus terbit setiap saat, dan itu yang sifatnya mandiri ya. Jadi enggak ada donasi sama sekali, mencoba untuk menghidupkan sendiri itu benar-benar sangat sangat berat. Lantas di kawan-kawan Taring Padi juga mempunyai sebuah kelompok
sendiri yang artinya seperti yang berekspresi lewat musik gitu. Namanya Dendang Kampungan. Dendang Kampungan merupakan sebuah kanal untuk berekspresi secara musikal gitu. Dengan bahasa, dengan narasi, dengan teks yang kebanyakan kawan-kawan sendiri yang membuat dengan bahasa-bahasa yang tidak berbeda dengan bahasa visual yang ada, jadi cukup sangat lugas juga, mudah diterima, semua tidak kalau dalam bahasa seni rupa mungkin itu low art ya, jadi seringkali diartikan sebagai seni kok nggak mau mikir gitu. Ya mungkin Tareng Badin tidak mempunyai tidak mengharapkan banyak hal dengan apakah itu dianggap sebagai seni tinggi atau tidak, tapi di Tareng Badin lebih percaya bahwa yang diekspresikan, yang dibuat oleh Tareng Badin akan mampu mengantarkan sebuah pesan, mengantarkan sebuah statement kepada publik bahwa kita itu masih ada gitu. Jadi artinya bahwa sebagai sebuah bahan edukasi itu yang paling penting. Jadi di Dendang Kampungan juga seperti itu. Dendang Kampungan melalui bahasa-bahasa yang cukup verbal dengan syair-syair, dengan lagu yang dinyanyikan secara musikal oleh kawan-kawan di Dendang Kampungan. Yang dulu Dendang Kampungan lebih terbuka, artinya memang benar-benar kelompok musik yang partisipatif. Artinya bisa naik turun, pemainnya juga bisa berganti-ganti. Tapi itu kualitas musiknya sangat tidak bisa diharapkan. Artinya memang sangat sangat situasional. Kadang bagus, kadang enggak gitu. Kalau terlalu mabuk juga ambiar gitu kan. Jadi artinya kalau pemainnya yang satu tiba-tiba enggak bisa ikut ya tiba-tiba kehilangan pemain satu. Jadi sangat situasional. Di kemudian hari Dendang Kampungan punya format yang lebih jelas gitu, artinya bahwa okay, kalau mau main ya ini aja orangnya gitu. Jadi artinya kalau mau main kemanapun orangnya harus ini gitu. Jadi itu menjadi sebuah kesepakatan baru. Okay, kalau aku nggak bisa main ini ya aku nggak usah main lah gitu, tahu diri gitu. Sebelumnya kan enggak, sebelumnya orang main masuk aja gitu. Nah itu juga menjadi mungkin yang juga perlu disampaikan bahwa di Tareng Padi bukan hanya persoalan seni rupa gitu. Artinya kami juga punya di Tareng Padi punya banyak hal gitu ya. Artinya beberapa hal yang juga kita singgung di situ, artinya dengan musik, dengan sastra gitu. Dulu juga ada malam budaya gitu, artinya yang kita lakukan setiap bulan, dengan itu kemudian menampilkan teman kawan-kawan yang menulis sastra gitu. Tentu saja sastra yang pada saat itu kami mencoba untuk mengkurasi sendiri bagaimana dengan sendirinya akan ada yang sesuai dengan situasi yang kami perlukan gitu. Jadi bukan semuanya bisa masuk, dan itu semacam kurasi alami gitu ya. Jadi enggak bisa semuanya bisa juga tampil, tapi juga ada juga yang berani tampil juga, dan itu tetap juga kami terima karena apapun sebagai ilmu. Dan kami juga berpikir bahwa di Tareng Padi sangat egaliter dengan hal-hal seperti itu. Jadi dan juga mencoba untuk selalu demokratis, artinya
siapa saja boleh sebenarnya, kecuali tentara atau polisi nggak boleh masuk gitu. Dan kalau kalau mereka masuk artinya mereka punya masalah dengan kita gitu. Jadi yang kami lakukan sejauh itu seperti itu, artinya di Tanah Padi sendiri memang sifatnya tidak ada yang mengikat gitu. Memang awalnya memang secara organisasional memang kita sedikit ada piramid ya. Dulu ada ketua, ada presiden gitu. Yang dulu di Tanah Padi ada dua kali masa jabatan kepemimpinan. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Masa kepemimpinan yang pertama kali almarhum Yustoni Volontero, yang kedua oleh Muhammad Yusuf. Terus habis setelahnya sudah tidak ada lagi. Hampir semua keputusan atau semua hal yang berhubungan dengan kerja atau dengan agenda atau apa itu dibicarakan secara kolektif, artinya bahwa pertemuan apa itu diputuskan ada di dalam keanggotaan seperti itu. Bukan keanggotaan juga, artinya sama anggota mungkin Mas ya, didiskusikan gitu ya. Iya, artinya tapi itu juga sangat cair ya, artinya bahwa makanya Tanah Padi itu sendiri sebenarnya sebuah organisasi yang cair, bahkan sampai sekarang memang saking cairnya kadang-kadang kita susah untuk kemudian mengumpulkan kembali gitu. Jadi sebuah kebutuhan yang saya rasa sangat situasional pada saat itu, dan itu tidak mungkin saya rasa akan ada pada tahun 60-an, sangat berbeda pada tahun atau tahun 70-an waktu GSP, sangat berbeda kebutuhannya gitu. Jadi Mas Estu, satu menit lagi ya. Iya, oke. Jadi saya rasa yang kaitan-kaitan yang ada di yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan sebelumnya tentu saja itu. Jadi kalau ada beberapa hal yang memang berseberangan dan memang berbeda-beda secara persepsi, itu kalau bagi saya itu dan bagi kawan-kawan di Tanah Padi itu biasa. Dan tentu saja Tanah Padi punya persepsi tentang sebuah impian gitu, bahwa dunia harus seperti ini. Dunia harus, masyarakat harus harus merdeka gitu, tidak boleh ada di bawah tekanan. Artinya yang menjadi pegangan dari kawan-kawan di Tanah Padi adalah jelas melawan sesuatu yang bersifat hegemonis gitu, yaitu bahkan sekarang juga kalau mau ditanya, setelah Orde Baru sudah turun, apa yang kamu lawan sekarang? Ya jelas masih ada dong, banyak perambah, banyak penjahat-penjahat kemanusiaan, banyak penjahat-penjahat lingkungan yang masih ada gitu, yang mencoba masih untuk merepresi. Itu yang harus dilawan. Jadi artinya di dalam sebuah manifesto atau statement tentu saja punya bahasa perlawanan. Jadi perlawanannya tentu saja berbeda dengan yang ada di sebelumnya, yang seperti saya garis bawahi sebelumnya, dengan yang ada di GSRB dan juga di Manikebu gitu. Jadi mungkin seperti itu dulu. Kalau ada sesuatu yang lain nanti bisa ditambahkan begitu, Asep. Baik, terima kasih banyak Mas Estu. Sama-sama. Sebelum ke pertanyaan, sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab, saya ingin sedikit merangkum juga nih dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Estu. Sangat lengkap juga saya kira dengan waktu yang sangat singkat ini. Tadi Mas Estu berbicara mengenai terutama beliau menggarisbawahi mengenai kolektivitas ya, yang penting dicatat di sini adalah kolektivitas ini sangat terpengaruh oleh situasi internal dan juga eksternal ya. Jadi menurut Mas Estu tadi
taring padi mungkin tidak akan berdiri atau tidak akan berdiri sendiri jika tidak ada jaringan di luar dirinya. Tadi ada dicontohkan jaringan teman-teman di Bandung, Jakarta, dan Surabaya misalnya. Terus kemudian juga ada pengaruh dari musik gerakan underground seperti musik underground seperti punk, dan juga kemudian tadi sempat menyinggung mengenai budaya tato yang ada stigma dan juga kriminalisasi. Kemudian sebelum pembentukan taring padi juga Mas Hestu sempat menceritakan bahwa taring padi juga menjadi bagian dari gerakan mahasiswa di tingkat lokal, artinya di kota Yogyakarta itu sendiri. Dan kemudian sebagai bahasa ekspresi, saya kira yang paling yang menarik adalah bahwa taring padi menggarisbawahi bahwa bahasa ungkap yang mereka usung adalah bahasa ungkap yang langsung, yang aktual, yang lugas, dan semua orang bisa membacanya. Saya kira itu sangat-sangat penting ya sebagai sebuah statement. Kemudian juga Mas Hestu juga menggarisbawahi bahwa taring padi sebetulnya tidak hanya berkutat di persoalan seni rupa, artinya ada unsur kolaboratif juga dengan bidang-bidang seni lainnya. Taring padi juga menerbitkan zin trompet rakyat satu bulan sekali, dan bahkan membuat sebuah band yang bernama Dendang Kampungan. Dan terakhir yang digarisbawahi oleh Mas Hestu adalah jelas bahwa peran taring padi adalah bertujuan untuk melawan sesuatu yang bersifat hegemonis. Itu rangkuman dari saya, karena waktu yang sangat terbatas, dan saya juga agak problematik karena ini sangat menarik dan kemudian kita punya waktu yang terbatas. Oleh karenanya saya ingin langsung ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan untuk ketiga pembicara, kepada Pak Gunawan, kepada Mas Hestu, dan juga kepada Bu Ati, dari berbagai kanal ya, ada yang dari Facebook, ada yang dari YouTube. Saya ingin coba bacakan pertanyaan pertama ya dari Pak Tisna Sanjaya untuk Pak Gunawan Muhammad. Menurut Mas GM, tantangan sekarang antara lain adalah represi atas nama agama dan intoleransi. Bentuk kreativitas apa yang harus ditampilkan, dieksplorasi supaya bertahap terwujud kesadaran di negeri tercinta ini, sikap saling menghargai perbedaan dan kedamaian sebagai landasan budaya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Gun. Beliau malah hilang. Ya. Saya senang sekali ada Tisna di sini. Ya. Konco ya, dan dulu kan saya bersama-sama dia suka aksi bersama ya, kalau masa di Bandung. Tisna itu gila tapi bagus. Dan dia membuktikan bahwa dalam seni rupanya, bahkan justru dengan seperti main-main, itu suatu pembebasan. Karena represi yang terjadi sekarang ini kan masuk ke dalam pikiran. Mudah sekali, lebih mudah menghadapi polisi di depan kita daripada dogma yang mencengkeram kita dari dalam. Dan antara mencengkeram para seniman. Nah, dogma ini paling bagus kalau dibikin lelucon, bikin main-main, dikendurkan, dicopot. Dalam hal ini Tisna melakukan yang benar bagi saya. Ya, yang benar dan tidak, pokoknya itu cara yang tepat menurut saya. Jadi kalau ada bagaimana, kita juga kan tidak mungkin kita melawan semuanya, tapi di dalam hal-hal begini bagus juga kalau kita bisa menggerogoti dogma-dogma keseriusan dengan humor, main-main, dan mempertanyakan kesucian-kesucian yang ada, yang kadang-kadang ditopang oleh kekuasaan. Itu aja. Terima kasih untuk jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Syakib Sungkar untuk Bu Ati. Karya-karya GSRB itu kok mirip dengan pop art di Amerika ya? Yang baru itu apanya dari GSRB? Kalau ternyata di Amerika hal itu tidak baru. Silakan Bu.
Maaf Bu, mic-nya dinyalain dulu ya. Ya, sudah dengar ya. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang saya sering mendapat pertanyaan yang serupa itu, apakah dengan pop art atau dengan di Eropa itu ada gerakan semacam itu. Nah, menurut pengetahuan saya dari sejak kami dengan GSRB itu kami sebetulnya nggak pernah buka-buka buku dan juga waktu itu tidak ada televisi yang cukup kita untuk bisa mengerti dari mana-mana ya. Jadi pertanyaan ini sering kali kami dapatkan, tetapi saya sulit menjawabnya karena memang kami sebetulnya tidak tahu yang ada di sana sedang terjadi apa pada waktu itu ya, tahun 74 itu ya, 74-75. Bahwa kemudian setelah kami bisa mendapatkan buku-buku dan juga informasi yang lebih banyak, kami baru tahu bahwa oh ternyata di Amerika sudah ada, oh di Eropa sudah ada gitu. Jadi maksud saya di dalam konteks waktu itu, dalam tahun 70-an, bahwa kita membebaskan dari masalah-masalah seni dua dimensi, seni rupa dua dimensi di atas kanvas atau kertas, itu sangat sulit, tidak bisa diterima waktu itu. Jadi apalagi dengan objek-objek yang bukan patung, jadi bukan lukisan, bukan grafik, tapi nggak tahu namanya apa gitu, itu yang kami sebut sebagai pembebasan dari dogma semacam itu. Jadi memang saya juga akan sulit menjawabnya juga ya, apakah tak ada hubungannya. Menurut saya tidak ada hubungannya pada saat itu, bahwa sesudahnya kami melihat bahwa ada kesamaan, mungkin saja bisa terjadi gitu. Tetapi pada saat itu kami tidak berpikir ke sana. Itu Mas jawabannya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Bu Ati. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Hestu dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Eeng Rizky. Pertanyaannya adalah kepada kawan-kawan Taring Padi, di tengah-tengah pandemi ini, kerja-kerja kreatif apa yang dapat digerakkan secara progresif agar tidak hilang eksistensi gerakan progresif dan tak kalah panggung dengan kelompok manifest kebudayaan. Sebenarnya ini terakhirnya mungkin agak nggak nyambung ya, tapi intinya pertanyaannya kerja-kerja kreatif seperti apa yang dapat digerakkan ya secara progresif di tengah bentar ya ini. Kelompok manifest kebudayaan tinggal saya sama Sapardi lah. Oke, silakan Mas Hestu. Begini, pada sebenarnya kawan-kawan di Taring Padi sendiri cukup mengkritisi tentang situasi saat ini ya, bagian dengan situasi pandemik sekarang. Tapi juga di satu sisi kami cukup berhati-hati juga untuk berbuat gitu. Artinya secara kemanusiaan memang ini adalah sebuah ada banyak hal yang berubah gitu. Ada banyak hal yang kemudian menjadi perlu dicermati lebih dalam lagi. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana mencoba untuk survival dalam hal ini. Artinya survival secara individual atau dan survival secara secara kolektif, secara kelompok. Jadi memang di Taring Padi sendiri sampai sejauh ini tidak ada aksi secara lebih konkret, artinya membuat masker gitu atau membuat sanitizer misalnya gitu, tidak gitu. Jadi Taring Padi lebih sementara kondisinya memang dari kawan-kawan mencoba untuk belum berbuat sesuatu, tapi kami berusaha mengkira-kira untuk mensikapi situasi yang ada apabila hal ini menjadi berkelanjutan seperti itu. Jadi kalau secara
secara logikanya ya memang harus berubah gitu, harus berbuat dirinya sendiri untuk menjaga eksistensi itu. Artinya tetap gimana pun sekarang kan polanya jadi berubah gitu Asep. Artinya yang tadinya boleh berkumpul dan kemudian tidak gitu. Itu sangat merepresi kondisi sosial. Bahkan tidak hanya di masyarakat kita yang sukanya kumpul-kumpul gitu. Bahkan di masyarakat seperti di Eropa sendiri juga mereka menjadi terrepresi juga. Bahkan mereka yang sedikit individualis tapi juga terrepresi dengan situasi social distancing ini. Jadi artinya yang tadinya mereka bisa jalan-jalan gitu saja, juga main dengan anaknya di taman, jadi tidak bisa gitu. Artinya itu sendiri juga jadi sebuah yang perlu diingat bahwa memang perlu menjaga stamina yang pasti itu. Baik, terima kasih Mas Hestu untuk jawabannya. Saya lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya, ini untuk Ibu Ati. Saya gabung pertanyaannya dari Grace Samboh dan juga ada Bali Sabona Rahman. Dari Grace Samboh dulu ya, Bu Ati, ini pertanyaannya adalah siapa yang mengusulkan untuk pameran di tim setiap 2 tahun sekali, pameran GSRB ya, 1975, 77, dan 79. Nah, kemudian siapa yang ikut mendukung pendanaan penyelenggaraan pameran tersebut? Itu pertanyaan dari Grace Samboh dulu, mungkin bisa dijawab Bu Ati. Suaranya Bu? Suaranya mohon diaktifkan dulu. Waktu tahun 75, kita mendapat sponsor. Kita nyewa waktu itu ya, kita nyewa kepada Dewan Kesenian Jakarta. Kemudian kita waktu itu, kalau saya nggak salah ingat, itu Jim mendapat sponsor dari Astra ya waktu itu. Jadi dari Astra, Aktuil, majalah Aktuil waktu itu ya. Lalu ada kecil-kecil begitu ya. Lalu semua itu kita patungan, yang lainnya kita patungan sendiri ya. Jadi pada awalnya kita semua patungan gitu, patungan semua gitu. Katalogus itu kita bikin sangat sederhana, yang dengan stensilan aja gitu. Lalu ada pengantar dari Sanento waktu itu. Nah, itu sponsornya kira-kira itu. Kemudian setelah ternyata tahun 75 banyak sekali orang datang, walaupun memaki-maki dan pokoknya protes gitu. Ada pada akhirnya untuk tim sendiri dia tidak bisa tidak bisa mencegah kehadiran kami, sehingga entah waktu itu zamannya Pak Ayib Rusidi ya, mereka memberikan kami pameran setiap 2 tahun sekali waktu itu. Jadi artinya bahwa kami tidak usah lagi membayar untuk tempat ya, waktu itu untuk hal semacam itu sulit bagi kami karena semua kami harus patungan dan kami semua masih mahasiswa. Nah, dengan Pak Ayib ini kita diberikan 2 tahun sekali. Lalu kemudian, wah ini gimana caranya ya, karena kita banyak mahasiswa dari Bandung dan dari Jogja, bagaimana caranya untuk membuat karya. Kita cuma untuk membuat karya aja ya. Lalu kemudian banyak yang memberi dukungan kami secara finansial gitu, kecil-kecil gitu. Dan juga ada juga yang memberi dukungan dalam bentuk katalogus atau karya atau tempat tinggal waktu itu. Di tim di Wisma Seni, kami boleh menginap di situ juga. Kemudian setelah itu, yang banyak menjadi sponsor kami adalah media. Jadi ada dari Kompas, kemudian juga secara tidak langsung, Tempo dengan Mas Gunawan juga memberi sokongan pada kami. Dengan teman-teman bekerja di Tempo dan juga di majalah Zaman waktu itu. Jadi dengan sendirinya teman-teman punya uang ya, punya uang saku, dan kita bantingan lagi begitu.
Jadi zaman itu seperti itu. Jadi Mas Yesu jangan apa jangan cemas bahwa sampai sekarang pun masih bantingan. Waktu kami waktu itu juga bantingan ya. Tetapi waktu 87 kami sudah banyak dikenal. Kemudian memang Kompas yang mendanai kami untuk membuat pamerannya ya. Kami bukan didanai sebagai apa ya artis bukan ya, tetapi untuk kebutuhan membuat karya dan buku katalogus ya. Dan ya seterusnya seperti itu, bahan-bahan untuk pameran. Itu aja, dan kami sudah cukup apa cukup bisa untuk bekerja, itu udah bagus gitu. Itu Mas. Terima kasih Bu Ati. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk Bu Ati ya, dari Mbak Lisabona. Di GSRB dulu itu banyak, apakah banyak teman-teman perempuan juga? Dan apakah suasana kerja penuh lelucon dan plesetan seperti karya? Atau prosesnya, apakah suasana kerja penuh lelucon dan plesetan seperti karya atau prosesnya malah serius? Begini, saya juga baru sadar sekarang ketika banyak orang menanyakan bahwa berapa orang perempuan yang di GSRB? Setelah dihitung ternyata cuma ada 2 gitu. Jadi semua dari ASRI karena itu berawal dari kelompok 5 pelukis Jogja. Itu terdiri dari saya, ada orang namanya Nani Mirna, Harsono, Hardi, dan Bonyong. Nah, itu 2 perempuan yang masuk ke GSRB. Saya juga nggak tahu kenapa, kita cocok aja gitu. Jadi lebih karena teman dan kita cocok gitu. Kemudian setelah itu tidak ada yang masuk lagi perempuan sampai di akhir 79. Kemudian di 87 itu ada Bernice. Nah, Bernice ini sineas, dia membuat film tentang GSRB juga, pameran itu. Dan kalau saya nggak salah, film itu menang di Festival Berlin sebetulnya. Cuman dokumennya sekarang entah kemana gitu, waktu itu. Dia perempuan. Nah, itu tambah satu. Jadi tambah satu, tetapi kawan saya perempuan satu lagi, Nani, hilang. Jadi tinggal saya dan Bernice waktu itu. Nah, itu. Terus pertanyaan lagi. Tadi mengenai proses bekerjanya, Bu, suasana kerjanya apakah penuh lelucon juga, kesetan, ya, atau malah serius gitu? Sebetulnya serius ya, sebetulnya serius karena saking seriusnya kita itu apa istilahnya dulu berkerut jidat ya. Ya jadi kita lalu main-main. Jadi modelnya begini, waktu 75 itu kita membawa karya masing-masing. Tetapi ada, kita punya space sendiri-sendiri, dibagi space ini, kamu space-nya ini. Kemudian ada barang datang yang dipakai oleh si A, misalnya cat gitu ya. Waktu itu saya ingat, saya punya, apa, ada karya yang tadi disampaikan itu, ada catnya hijau gitu. Itu bekas punya siapa yang sudah, apa, sudah tidak dipakai, kita pakai gitu. Jadi model kayak di, apa, di gudang, di pabrik gitu. Jadi ada barang gitu, boleh kalau dia sudah selesai dipakai sama pemiliknya, boleh kita pakai begitu modelnya. Jadi kita mengkritik lalu kita juga keadaannya sangat gembira gitu. Gembira, jadi kita bisa pameran dan kita bisa mewujudkan ide dan gagasan kita, itu menggembirakan buat kami gitu. Terus kemudian yang sebetulnya sangat serius itu di pameran konsep ya. Karena kita mencoba harus berpikir, bayangin aja kita sekolah bahasa Inggris aja nggak bisa waktu itu ya. Makanya tadi tanya soal pop art, kita bisa baca dalam buku, baca gambar, bukan baca tulisan ya. Karena tulisannya dalam bahasa asing gitu ya. Jadi kita benar-benar waktu itu tuh ya, bodoh dalam arti itu ya. Tapi kita punya apa perlawanan yang kuat kalau kita, kebebasan kita dihambat gitu ya. Apalagi kita di diskreditkan sebagai subversif waktu itu. Itu kata-kata itu totaliter, subversif itu sangat sering kita dengar gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang sebenarnya serius tapi kita terpaksa harus seperti itu karena kita 24 jam kali 6 hari di Balai Budaya, kita enggak pulang, paling-paling mandi, tapi teman-teman Jogja tinggal di situ. Gimana kita enggak capek ya? Mikir nggak biasa gitu ya. Mungkin orang sastra lebih banyak berpikir, tapi orang seni rupa itu merumuskan. Ini Sujoyono ngomongnya jiwa ketok itu gimana kan gitu.
si apa Raden Saleh ngomong gini, gimana ini Erlander itu istilahnya kita, tapi kenapa begini kan gitu. Jadi kita berdebat gitu. Ya jadi akhirnya yang keluar itu ya apa ya, ekspresi dari keletihan kita sebetulnya, tapi lalu seakan main-main. Nah, kalau di dalam proyek 187 memang agak berbeda, Mas, karena kita teman-teman banyak yang bekerja di periklanan ya. Periklanan, jadi guru, kemudian juga orang pembuat fotografer, ya fotografer perempuan cantik-cantik itu. Kemudian apa ada rasa yang aneh gitu ketika kita mau melakukan kerja bersama gitu. Nah jadi misalnya kayak Marlboro itu ya, Marlboro gitu. Terus oh ini bagusnya di Malioboro ini kan gitu, Malioboro Jogja itu. Terus ditambahin lagi nomor satu nang Amrik kan gitu. Tapi gambarnya bukan koboi tapi orang pakai blangon gitu. Nah itu sudah ada apa seperti ya bahasa zaman sekarang itu semiotis gitu ya. Jadi apa namanya, ada permainan kata, permainan gambar dan permainan image gitu. Dan semua itu dunia yang ilusif tapi nyata gitu. Seperti itu. Jadi antara memang agak sulit, saya juga banyak ditanyakan soal itu. Antara main-main sama serius ya toh. Nah, kita waktu membuat itu kita senang ya. Jadi seperti main-main, jadi kita guyon gitu ya. Tapi kita mikir, kalau ketika mikir, kita serius berdebat dan sering berantem juga gitu. Untuk mempertahankan ide kita gitu. Itu kira-kira. Terima kasih Bu Ati. Saya punya pertanyaan terakhir untuk sesi sore ini, dan ini untuk semua pembicara. Pertanyaannya dari Ibrahim, sebetulnya pertanyaannya lumayan agak banyak, tapi saya ingin merangkum jadi dua pertanyaan. Yang pertama adalah, ini untuk semua pembicara ya, yang pertama adalah adakah referensi dan landasan dari manifesto gerakan seni lain ketika masing-masing pembicara merumuskan manifesto? Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana manifesto itu dirumuskan dan disepakati secara kolektif? Silakan, mungkin bisa dijawab oleh Pak Gunawan dulu. Oh, yang saya ingat ya, kalau manifesto, modelnya manifesto komunis. Kan bagus tuh. Referensinya bagus. Kedua, saya kira yang dibikin di Guerrilla itu di Meksiko. Di Indonesia, ya ilham dari surat kepercayaan gelanggang dan muka di Malekra. Itu saja. Tapi kami olah sendiri. Dan kalau dibandingkan dengan gerakan seni rupa baru, kami lebih serius. Karena tidak banyak yang lucu. Kalau seni rupa baru kan ada peringkat itu. Peringkat lucu banget. Saya membantu mereka. Asik, bagus sekali hasil-hasil mereka menurut saya. Terima kasih. Selanjutnya silakan Ibu Ati. Ya, saya rasa apa namanya, seperti Mas Gun bilang itu bahwa kami punya apa tukang gambar ya, apa grafikus yang luar biasa. Ada Mas Pri, Mas Pringka, Gion, ada Mas Tanto yang bergabung sama kami, dan itu menerjemahkan pikiran kita yang kacau balau itu dengan gambar-gambar dan kita menyetujuinya gitu. Itu salah satunya gitu. Jadi kalau kita memang kagum dengan misalnya manifestonya Persaki dan juga Manikebu gitu, yang manusia universalisme sama melawan apa penjajah itu yang memang selalu kita apa ya dalam hati sebetulnya ya, dalam hati gitu kita selalu merasa kita harus mengatakan sesuatu dan melawan sesuatu untuk kebebasan kita gitu. Itu sih, tetapi kita memang tidak di SRP itu memang punya jago-jago untuk gambar, Mas. Itu. Jago-jago benar-benar drawing dan juga mengkonseptualisasi apa ide gagasan itu menjadi satu hal yang menggugah orang gitu. Ya, memang kelihatannya main-main tetapi
bahwa itu sesuatu yang serius, sungguh serius, karena kami harus bertanggung jawab pada semua apa kata yang kita apa katakan dan kita perjuangkan gitu. Ya, gitu Mas. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih kepada Mas Hestu. Halo Mas Hestu. Halo. Ya. Ya, silakan Mas dijawab pertanyaan tadi. Seingat saya pada saat merangkum sebuah statement atau katakan dalam bahasanya saat ini manifesto, artinya pada saat itu kawan-kawan di Taring Padi tentu ada juga ada alasan, ada yang diikuti gitu, artinya di sana pada saat itu punya gagasan atau punya apa namanya manifesto sebelumnya yang menjadi acuan seperti itu. Ya pada saat itu memang manifesto Lekra juga memang juga bagus dan memang pada saat itu memang Taring Padi juga sangat terinspirasi juga dengan manifesto lembaga kepercayaan rakyat pada saat itu. Dan tapi tidak hanya di sana, karena isinya di dalam pernyataan di Taring Padi ada beberapa hal yang kekinian, sifatnya membaca kondisi-kondisi kekinian gitu. Saya tidak bisa bacakan sekarang, tapi karena saya juga tidak semuanya ingat, tapi artinya tidak semua poin-poin atau elemen seperti yang kita ikuti gitu, yang menginspirasi gitu, atau yang kita merasa itu baik gitu. Tapi yang jelas di Taring Padi menyusun dengan sangat santai sebenarnya, karena pada saat itu memang sebenarnya tidak sama sekali tidak punya ketegangan yang akut gitu, tapi artinya dirangkum, dibuat dengan senang, dengan tertawa, dengan lucu gitu. Jadi sebenarnya di dalam keseriusan itu kita di belakangnya adalah banyak humoris besar gitu. Yang sukanya cuma bercanda gitu. Seperti itu. Oke, Mas. Karena mau tidak mau juga harus, sebenarnya kita tuh mentertawakan sebuah sistem artinya. Bagaimana pada saat kita melawan itu kita juga mentertawakan sebuah sistem. Kalau tidak itu mungkin diri kita sendiri akan hancur kalau kita tidak bisa mengakumulasi, ya, tidak bisa mengatur sesuatu yang dianggap serius dan itu dengan humor gitu. Karena humor juga serius, itu sesuatu yang paling serius. Jadi kami rasa dengan humor akan menjadi bagian yang objektif dan menarik. Terima kasih Mas Hestu. Ada satu pertanyaan lagi mungkin bisa dijawab dengan sangat singkat. Ini dari saya sendiri, saya penasaran sebetulnya ini mengenai ada unsur penting yang saya pikir luput kita bahas ya, yaitu bagaimana manifesto ini disampaikan, dipublikasikan, dan di mana itu ditempatkan gitu. Pertanyaan saya adalah ke semua pembicara, pertimbangan seperti apa yang terpikirkan waktu itu dalam memilih media penyampaian manifesto sendiri, seperti manifest kebudayaan ditampilkan di majalah Sastra misalkan, dan GSRB, manifesto GSRB 87 di katalog pameran, dan juga menariknya Muka di Mata Taring Padi disampaikan di LBH Yogyakarta.
Silakan mungkin dari Pak Gunawan dulu. Manifest kebudayaan diumumkan di majalah sastra karena di situ pemain redaksinya kan Habib Yasin dan saya menulis di situ. Di media lain nggak diterima, waktu itu kan agak sensor juga. Jadi ya hanya di situ bahwa kemudian muncul di tadi Berita Republik, saya malah nggak tahu. Tapi ya tidak punya harapan untuk di menjadi suatu gerakan besar petisi yang sebetulnya melodramatik ya, karena kayaknya mau nadanya kayak manifesto komunis tapi ya nggak ada gerakan yang benar. Maka ya hanya di majalah sastra bahwa kemudian dilarang itu menjadi menarik mungkin ya. Apa-apa yang dilarang kan jadi laku ya. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Siti menjawab. Ya, kalau yang seni yang Desember Hitam itu sebetulnya di koran ya, di emang kita sengaja karena kita tidak boleh bicara di situ dan juga tidak boleh membagikan apapun juga. Jadi harus bungkam, maka biasa teman-teman wartawan waktu itu tahun 70-an itu berebut kertas ini, kemudian mereka tulis di dalam koran. Itu yang pertama. Jadi kita juga waktu itu tidak mengerti bahwa lalu ada kemudian kejadian berikutnya lagi, lalu kemudian ada manifest berikutnya lagi, kita juga enggak terpikir untuk itu. Lalu yang kedua yang GSRB 5 Gebrakan Seni Rupa Baru itu kita membuat buku sendiri untuk menerbitkan atau melahirkan manifesto itu sendiri gitu. Jadi ada bukunya sendiri itu. Jadi kita punya bukunya itu ada di buku ini gitu. Lalu yang kedua manifesto 87 itu kita taruh di dalam katalogus pameran ini gitu. Jadi kita terbitkan sendiri karena tidak mungkin akan orang lain menerbitkannya gitu. Jadi kita bikin sendiri. Yang satu dibantu oleh teman-teman dari media yang Desember Hitam. Kemudian dua yang GSRB itu kita terbitkan dalam bentuk buku dan katalogus. Itu, Mas. Terima kasih. Selanjutnya. Masih belum terjawab kenapa gitu? Halo? Masih belum terjawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Ya. Mas Hestu, silakan. Sebenarnya di Taring Padi pernyataan itu tidak pernah dipublish secara langsung di media-media besar. Artinya yang saya tahu statement itu atau manifest itu kami terbitkan di scene kami di Trompet Rakyat. Jadi dan itu pada waktu itu juga Taring Padi tidak menarik mungkin dengan oleh media gitu. Jadi memang secara dipublish secara langsung tidak ada kecuali di tabloid di scene kami di Trompet Rakyat aja. Dan itu kemudian menjadi lebih luas lagi karena memang sering dibicarakan dan ada beberapa yang kita tolak, itu yang kemudian menjadi semakin semakin besar gitu. Tapi yang jelas bagi kami manifesto yang paling utama bagaimana kita membuat karya, kita bereaksi dengan karya dan kemudian kita bawa di jalan, kita misalnya kita punya project, kita tempel di jalan, itu
salah satu bentuk manifesto sendiri gitu. Jadi menjadi bentuk manifesto dalam bentuk konkret gitu, bukan dalam bentuk teks gitu, tapi teksnya dalam bentuk sesuatu yang memang bergerak gitu. Manifesto yang bergerak. Seperti itu. Artinya itu bisa sampai hari ini tetap dipahami sebagai sebuah manifest yang harus diikuti, dilakukan. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Hestu. Saya boleh tambahkan sedikit. Ini apa namanya manifesto dari Taring Padi dan juga dari GSRB itu dimuat dalam buku 100 Manifesto di Dunia ini tahun 2017 oleh Penguin. Jadi Mas Hestu mungkin sudah pernah lihat ini, ada di sini Taring Padi dan juga GSRB. Ya mungkin banyak kawan-kawan di Taring Padi juga nggak tahu itu Bu. Oh makasih sekali ya. Nah, ada dari Indonesia dua itu, Seni Rupa Baru dan Taring Padi. Itu aja saya mau tambahkan. Oh, terima kasih ya. Terima kasih tambahannya Bu Hati. Dengan ini saya kira acara ini bisa diakhiri. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pemateri yang sudah berbagi kepada kita semua, Pak Gawan Muhammad, Ibu Siti Adiati, dan Mas Hestu. Kemudian juga terima kasih untuk semua yang telah menyaksikan diskusi ini sampai selesai, dan juga mungkin yang sudah duluan offline mungkin. Dan juga terima kasih kepada Goethe Institute yang telah memfasilitasi inisiatif Macan ini untuk mengadakan diskusi ini melalui program Bingkis. Tertempat dan lahir Manifesto Seni di Indonesia adalah acara yang terselenggara atas kerjasama antara Museum Macan dengan Goethe Institute Indonesia. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara program publik Museum Macan dan Bingkis atau Bincang Kamis, yaitu program diskusi daring komunikatif dan edukatif yang secara rutin diadakan oleh Goethe Institute Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program-program lainnya, silakan mengikuti kanal-kanal sosial media Museum Macan dan juga Goethe Institute Indonesia. Dan pesan terakhir saya, karena ini masih berkaitan dengan pameran manifesto yang ada di Museum Macan, saya tunggu kehadiran teman-teman sekalian ketika Museum Macan telah dibuka kembali di pameran Julian Roosevelt Manifesto. Terima kasih dan selamat sore. Untuk Asep ya, bagus ya. Sekali moderasi. Terima kasih Pak Gun, terima kasih banyak.